Halo, selamat datang di Daily One C. Di episode yang ke-26 ini gue berada di Taman Bandan Bespes. Biasanya dengan cuaca yang sangat cerah dan sangat panas ini. Ini posnya lagi ada pembangunan, guys. Hele, ada galian. Dan Hah? Nama bang? Kamu mau HP? Oke. Baru opening udah dikerjain nih sama PJ. Dari sono kayaknya tuh. Bener di sono kan. Buruan lewat, gaskan cepat langsung. Nah. Double anjir katanya. Set, ini hari Minggu penuh banget nih, penuh bocil. Diesel anjir. Diesel jadi sponsor iklan di KRL JR25. No, ada KRL. Soalnya juga ada KRL, berarti ada kemungkinan double nih. Tapi yang nyala dulu lampu dari kamu Bandan, cuy. Aspak, men. Double satu lagi. Langsung berangkat tuh katanya mantep. Sudah seperti ini aja guys, nggak akan macet lagi karena hari Minggu. Ada yang datang dari Kampung Bandan tapi dari Jakarta udah kira-kira apa ya guys? Let's look. L
let's look. Kemungkinan parcel ya. Parcel 295 sih kayaknya. Gila men, banjir men. Pagi 295 nggak salah nih, kalau salah ya dikorek lah, maksud gue korek itu dikoreksi ya. Udah mulai pelan nih. Liter. Apakah dia akan mengisikan Pertalite ya? Buat pertama. Susui Pertalite deh kan. Soalnya udah 7 bulan tanpa Pertalite. KM udah melintas, guys. Thank you.
satu. Ngerusak gearbox ini calonnya nih. Ngerusak. Set 6008 langsung melintas, guys. Nampaknya ada yang standby di jalur Hulu ini kayaknya. Hulu apa ilir ya? Aduh, saya hampir nggak bisa bedanya. Tapi yang jelas ada yang standby dari Angke nih ya. Lu masuk ke stasiun komandan. Saya nggak tahu nih kenapa nih mereka. Kenapa mereka kan? Kenapa si karen ini standby nih? Apa-apa? Kereta yang satunya belum berangkat kah? Si TN6000, ya kan? Atau mungkin nunggu loko dulu, loko yang lewat dari belakang. Atau mungkin ada posko juga deh dari belakang, ya kan? Karena di belakang ada penelesan lagi, ya kan? Manual tapi. Itu apa yang jatuh itu? Tuh, jadi kita tunggu aja guys, kereta yang akan berangkat. Ya, ini ketannya lama lagi nih. Ini kayaknya dari tadi nih nongkrong terus nih. Ya, baru dulu. Walkie talkie-nya menunjukkan kalau keretanya akan segera masuk ke Mumbandan nih. Tapi lo lihat di kondisi lalu lintas ini kosong ya, benar-benar nggak ada pengendara sama sekali yang lewat tuh, ya kan? Kosong lagi sekarang ya. Saking sepinya seperti pada jam 4 pagi. Nah, wes kita tunggu aja tuh keretanya tuh. Nah, sudah disyaratkan kalau karena ini baru boleh masuk stasiun Kemumandan ya, guys, nih. Oke, kita lihat apakah ada yang terkunci? Ya, sayang sekali. Untung aja masih ada pergerakan cepat nih, guys.
malam banget berangkatannya. Oke, kita butuh 4 menit lagi. 4 minutes again untuk segmen terakhir. Dan ini mau maju apa gimana nih? Coba kita lihat ya. Dia mau maju apa nih? Oh, udah dulu yang berangkat noh. Ini ngapain nih? Maju enggak ya kira-kira ya? Sih nggak sampai perlintasan ya. Ya berhenti dia sebelum perlintasan berhenti. Nah kan sebelum perlintasan berhenti kan. Ayo cepat buruan buruan buruan. Buruan. Nggak mundur lagi dia. Oh, langsung diberangkatin, mantap kan. Mundur lagi loh, kencang banget yang mundur itu.
Oke, selesai untuk Daily One si episode kali ini. See you next time di acara berikutnya. Daily One si berikutnya, program kereta api berikutnya. Bye bye.